Babin Kamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Suratmin bergabung dengan Kasipom Kelurahan Kedoya Selatan Bapak Arafi dan Satpol PP Ihsan Ismail menghadiri launching program Jam Belajar Masyarakat atau JBM di wilayah Kelurahan Kedoya Selatan. Untuk sementara ini RT 9 RW 5 sebagai pilot project dan kedepannya JBM ini akan dilaksanakan di seluruh RT di wilayah RW 05 Kelurahan Kedoya Selatan. Warga Kebonjeruk. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat menyampaikan pesan Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun kepada Ketua RW 05 Kelurahan Kedoya Selatan, Ketua-Ketua RT se-RW 05, tokoh agama, tokoh masyarakat RW 05. Babin Kamtibmas juga turut mendukung program tersebut. Untuk itu, agar RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa mensosialisasikan program tersebut ke warga-warganya. Jangan sampai ketika sidak ke warga-warga, ternyata warga belum tahu program tersebut. Dan apabila program tersebut berjalan, diyakini bisa menekan kriminalitas yang sering dilakukan oleh anak-anak usia pelajar. Karena akhir-akhir ini sering terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah, terutama tawuran pelajar, bahkan sampai ada korban jiwa. Untuk itu, mari kita semua untuk mensukseskan program tersebut. Selain itu, sehubungan dengan akan dimulainya masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, diharapkan dengan dimulainya masa kampanye tersebut, ketua-ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa menjaga wilayah kita selalu kondusif. Jangan sampai karena adanya perbedaan dalam menentukan pilihannya membuat kita tidak rukun ataupun berselisih. Bukan main-main. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kedoya Selatan Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Suratmin, salam Tribrata. Ini untuk RW yang kedua. Kemarin malam Facebook.